Wakil Bupati Bandung bebarengan jeung Komandan Sektor 8 Citarum Harum ngaresmikeun Taman Awi di Babantar Walungan Citarum, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Eta taman anu dipapaesan ku mangpirang ragam ornamen awi, engkana bisa dimangpaatkeun ku warga di sabudeureunana minangka sarana rekreasi bari salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan. Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 8 Ngarobah Babantar Walungan Citarum anu samemehna di papaesan ku gundukan runtah sarta henteu kariksa. Kiwari eta babantar teh jadi leuwih endah dumeh di adegan taman minimalis ngagunakeun bahan tina awi. Ketak ngawangun taman awi di Babantar Walungan samodel kitu teh dipiharep gede mangpaatna keur warga di sabudeureunana, salah sahijina minangka sarana rekreasi kulawarga. Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 8 Kolonel Infanteri Belyuni Ngebrehkin, lianting ahias Babantar Walungan make awi, eta lokasi ge dipepelakan sababaraha jenis awi. Engkena, eta tangkal awi teh bisa dimangpaatkeun ku masyarakat di eta lelewek. Nah, kalau ide untuk merawat bantaran itu sudah jauh sebelumnya sudah punya kita ide. Cuman kita kan keterbatasan nih TNI nih. Dana kita tidak punya, tapi kita punya inisiatif. Nah, inilah sebulan yang lalu dari baju baja datang ke tempat saya untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar desa Makarhayu ini tadi, Kampung Melayu, untuk dibuatlah lahan seperti yang kita lihat sekarang ini. Dina nas-nasna ku ngadegna eta taman awi dipiharep mampu ngahangkeutkeun widang ekonomi pelaku usaha di eta lelewek nalika sesalad COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.